pecinta sepak bola Indonesia. Kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Ilyas Pasojevic ungkap alasan belum bergabung bersama Timnas Indonesia. Jagat media sosial ramai membahas keberadaan striker Bali United dan Timnas Indonesia Ilyas Pasojevic. Keramaian tersebut dimulai setelah media sosial Bali United mengunggah foto suasana latihan tim yang memperlihatkan Stefano Lillipalli dan Pasojevic. Padahal seharusnya Pasojevic mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta yang seharusnya sudah dimulai dari akhir Juli lalu, tetapi terus tertunda karena hasil swab test para pemain yang belum keluar. Pasojevic ada dalam daftar 29 pemain yang seharusnya berada di Hotel Fairmont Jakarta saat ini. Namun, striker naturalisasi itu akhirnya angkat bicara mengenai keberadaannya. Ia mengakui masih berada di Bali dan belum berangkat untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia yang sebenarnya sampai detik ini belum kunjung dimulai. Alasan Pasojevic tak lain karena harus mendampingi putrinya, Irina, yang kini tengah menjalani perawatan karena patah tulang tangan. Penasaran dengan kelanjutan beritanya? Yuk langsung saja cek channel Spasi Football Indonesia bagi teman-teman yang suka dengan berita-berita seputar sepak bola nasional. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya channel Spasi Football Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih, gengsku.